Ya, di video kali ini gua akan membuat patchingan BIM BIM 251. Membuat patchingan di Tiger Touch. Ini kecil dulu. Kecil. Nah, di sini gua udah ada ininya yang di tes 16 channelnya. Nah, yang ini shutter, yang channel 2 nya di mar ya. Dimmer. Oke, kita ke sini lagi, saya switch rebuilder. Kita ke file new. Nah, sini manufaktur display name-nya gua namain Aripeot ya. Salah, ini BIM 251. BIM 251 terus manufakturnya gua namain dari Pewet. Terus klik tour name-nya juga, namain BIM 251 BIM 251. Oke. Close. Terus di sininya kita create. Terus di sini ke atribut. Tadi kan channelnya udah kelihatan ya. Oh, jadi channel 2 itu shutter, channel 3 nya dimmer, ini channel satunya color. Oke, kita ke buka lagi switch, terus ke yang satunya color lagi. Color terus duanya shutter, tiga dimmer, empatnya gobo, terus limanya prism, terus di ininya prisma rotasi, di sininya prisma 2. Saya namain prisma 2. Oke. Coba kita cek lagi ya. Namanya tadi ya. Empatnya, limanya prisma. Prisma rotasi. Ketujuhnya prisma 2. Delapannya kosong. Delapannya kosong.
Terus sembilannya fokus, balik lagi ke sini. Sembilannya fokus. Sepuluh pan. Steel. PT Speed. Terus di sini 14-nya full, 15-nya full color. Dan ininya reset sama lampu. Yang namanya lam. Oke. Kita balikin ininya ventil. Supaya enggak kelihatan. Kelihatan ya. Baru ke atas ini aja ya, cuman itu buat apa? Ngitung range, ngitung range-nya aja, ngitung value. Udah. Saya cek color colornya dulu. Satu red. Red. Ininya di sini ya. Red. Red. Red ini ke atas ya, red dua green eh. Jadi delete green, green, ketiganya blue, blue. Jadi puterin di sini ya. Ini kuning. Yellow. Terus ini ungu, ungunya dikasih purple. Oke. Kita lihat dulu. Selesai. Purple. Terus ini hijau muda, light green, terus orange, terus ini warna biru muda itu light cyan atau light blue, sama aja, just cyan aja lah, cyan. Terus yang ini warna apa ya? Warna light pink. Bukan light pink tapi keputih-putihan, kasih C. Light magenta.
Nilai ping. Nilai ping. Terus ini kuning. Kuning, kuning tadi ya, kuning muda, yellow, lagi yellow. Yellow, terus ini kan orange, sekarang amber. Dikasih open tadi lupa. Ntar gua susah harus pakai mouse ini. Ntar gua pakai mouse dulu. Kalau ditarik susah. Si opennya pindahin ke atas. Nah, ini opennya udah di atas. Setelah itu, kita ngitung rank. Ranknya di sini DMF value. Oh, terus di sini kasih lagi itu apa namanya raw DMF yang terakhir. Hari ini harus dikasih nih raw DMF. Ini raw DMF. Nah, ini aku perbesar dulu. Ini supaya value-nya kelihatan ya, kalau udah itu. Nah, damage value. Ini gobok color. Ini color. Color. Ini opennya. Ini 13. 14 dengan color. Ini gua gak pakai setengah color karena nanti di raw damage aja. Ini opennya nyampe 14 N nya putihnya, terus ininya 15 opennya, terus hijau. Salah, ini open benar. Rate-nya opennya 15. Ini harus sedikit-sedikit. Dapat 25. Ini green-nya opennya 25. Terus ininya 24. Terus biru opennya 25. Oh, ini gampang nih, 35 berarti ini 24 berarti ini juga ngitungnya kayak gitu, 45 gampang ya. Semua 34 terus ini 55 ini 45 terus ini 55 ini 54 ini 75
yang ini 64, terus ini 85, ini 74, yang ini 95, yang ini 84, terus ntar kalau udah 100 ngitung gini. Ini 95 Liga Magenta. Oh, opennya dia. Terus oh 104, ini 105. Ini 105. 104. Oke. 4. Yellow. Oleh yellow 115. Ini 104. Oke. Nah, ini datanya setelah selesai ya. Jadi open. Apalnya 0 sampai 5. Oh, ini sampai kita salah. Ini 14. Nah. Yang ini juga salah. Yang ini 45, 44. Eh. 54. Terus cek lagi ya satu per satu. 54 berarti ini 64, tuh kan salah. Empat, yang ini 74, yang ini 84, yang ini 94, yang ini 104 benar. Satu kosong empat berarti yang ini 114, 114. Yang ini 124, 124 value-nya ya. Ternyata ini 4444 semua. Nah, di sini udah oke ya. Dicek lagi. Nah, ini open-nya open sampai 15, 25, 35, 105. Pokoknya kayak gitu aja ya. Only dah ya. Ini sih bisa di 0-0-in juga, di 0 sampai round MX. 0 round MX itu dari awal sampai ke atas. Nih. Datanya dicek lagi, jangan sampai salah ya. Sekarang kita ke isi shutter. Oh, isi dimernya dulu biar nyala dimmer. Dimmer ini value nya raw damage nya dimernya dikasih apa, 8 bit. Kalau 16 bit itu jadi dua berfungsi, jadi dua pader yang berfungsi. Karena maksudnya yang satunya fungsi, yang satunya enggak, kayak pen pan pin kayak gitu ya. Terus shutter, ini shutter, shutternya coba nah, kelihatan yang ngedip-ngedip. Close. Ngedip 3, coba dikasih 3. Oh, 3 berarti sampai 3 4 nya ini yang satunya. Shutter close. Salah, jadi edit di delete, satunya close,
lolos terus ini gue kasih ini aja lah biar gampang aja satunya ya, dikasih strawberry hedge. Kebanyakan strawberry hedge, terus yang ketiganya open. Sekarang kita balik lagi ke value. Value ininya tadi nolnya sampai 3. P3 dia close. Terus strobonya 4. 4 nyampe berapa ini? Open masih opennya 252. Opennya 252, berarti ininya 251. Ininya nyampe 255. Nah, ya. 255. Ininya kasih persentase aja, ininya kasih take only udah. Coba open dimmer udah, kita gubuk. Nah ini nih yang aman nih, kita kasih di sini gubuk. Oh, pertama open jangan lupa harus open dulu. Open gobo 1, gobo 2, salah edit di push gobo 3, ini gobo 2 dah, ini gobo 3, gobo 4, gobo 5, 6. Gobo 5 udah, gobo 6 berarti tinggal gobo 6. Gobo 6, gobo 7. Gobo 8. 9. 10. 11. Banyakan. Delete 12 13. Ini gobonya ada 13 sama open jadi 14. Ini warnanya gue turunin dulu ke putih, terus ke nyampe berapa tuh? Nah, 3 masih open, 4 masih open, 5. Ke value, 3, 5 masih open, 6. Berarti sini nyampe 5, yang ini 6 langsung pindah gobok. Terus nah ini 11 10, ini sampai 10, ini 11 11 nya gobok kedua,
Terus oh berarti ini hitungannya 5 ini nih, 5. Berarti yang ini 15. 15, yang ini 16. Yang ini 20. Ini 21. Ini 25, ini 26, ini 30, ini 31, open 35, ini sih 31, open yang benar. Benar. Kanam open. Benar. Enam 40. 41. Yang ini 45. Ini 46. Yang ini 50. Coba 5 hiji, 51 open ya. Kalau 52 dia pindah 51. Udah 51. Ini 55. Ini 56. Yang ini 60, yang ini 61, 65. Coba ayo mis. Sembilan, sembilan balik lagi ke open. Coba dikasih 66. Enggak dia. 5. Nah, 66. Masih 66. Berarti 70. Ini masih kurang 71. Ini nyampe 80. Rupanya banyak. Ke properti lagi si dan 13 berarti. Robo 14 value 71, yang ini 80. Yang ini 75. 75. Ini satu bobonya, bobonya tambah satu lagi kurang. Di kobo 15 dah satu lagi, balik lagi ke value yang ini 76,
ini 80. Terus yang terakhirnya kasih raw DMX. Raw DMX. Si anjing. Nah ini untuk data gobonya udah ya. Normal opennya 6-11 kayak gitu. Terus kita isi prisma. Prismanya yang pertama itu open. Terus prisma. Ini value-nya kita hitung dulu sampai 100. 26, 27. Value-nya open-nya sampai 127. Ini 128. Udah. Terus tap prisma rod. Prisma rod. Prismanya diopen dulu. Terus prisma rod. Prisma rodnya dikasih ini aja nih, generic presentase aja. Terus prisma 2 prisma 2 nya sama 127. Prisma 2 nya sama 127. Prisma open. Terus prisma jadi 127 ini 128. Udah di sininya dikasih tahun 16 bit. Nah, ini sih karena nomor 8 nya kosong ya, gitu gitu. Terus si fokus, fokusnya ke si fokus saja. Ini udah terotomatis. Udah otomatis. Kalau saya baru ngerasain semalam. Fokus pennya 16 bit. Jadi kan yang itunya kosong. Tilnya 16 bit juga. Terus PT speednya dikasih speed. Terus ini tuh 7 color. 7 color. Ini lamp. 7 color-nya di channel di 14. Oh. Oh, 7 color-nya di ini. Di channel 15. Di 63 sampai 64.
Seven color-nya dikasih no scroll, terus open, terus kasih open. Ke berapa tadi? 63. Text only. Udah. 63 ininya 64 opennya. Ininya 255. Terus ke lampu. Ke lampu. Ini lampu on, terus reset. Ini lampu offnya 0 nyampe 100. Lampu onnya 200. Sampai 205. Ini reset 250 sampai 255. Nah, ini text only aja biarin. Setelah itu kasih ke mode properties. Modenya dikasih mode standar. Yang pertama itu color, terus dua shutter, dimmer, ini udah ngisi ya, robo, prisma rod, fokus, pen, steel, speed, seven color, lampu. Terus di sini dicek lagi. Channel. Nah, ini prisma 2-nya 7 sampai 8 16 bit ya. 7 sama 8, 8-nya kan kosong. Salam kasih makros. Makrosnya lampu off, lampu on, reset, lampu on. Nah, setelah itu ke channel, kita punya ke well mapping. Nah, well mappingnya ini kita harus pakai ini dulu. Color, ini color. Kalau ini taruh di sebelahnya. Sini prisma. Ini prisma 1, prisma 2, kontrol fokus, kobo udah. Slokat value-nya kita lihat. Non. Ini slokat value-nya di pen. Shutternya di open, dimmer, gobo open, prisma rod, ini prismanya open, speed, ya no scroll, lampunya on. Nah udah. Scroll speed
ada power on. Power onnya lampunya on. Ini ke open. Shutternya close. Open, open, fokus, non. Loket yang MPU-nya 0. Ini ke 255. Udah. GoPro-nya 0. Oke, open. Udah, sekarang kita di loketnya udah. Cek dulu ya, ada yang salah apa enggak. Kita file ke setup fitur library. Dah. Kita file lagi setup fitur library. Yes, sekarang kita close ininya. Terus di sini this new show. Oke. Setelah itu di reset. Nah, dah. Tunggu. Nah, sekarang udah, terus tag ke patch di patch, terus back picture. Sini gua tadi namain ya itu ya, nama gua. Ari. Nah, ini udah ada. Ada dua ya, Ari Gato. Kedua, coba BIM 251 user. Klik standar. Oke, kita tekan di sini dah. BIM-nya udah bergerak. Sekarang kita di loket, coba open-nya. Kok gak nyala? Nah, tuh udah nyala ya. Kita ke color, coba color red, green, ini red, green, blue. Sudah, nah ini raw damage. Udah, coba open work face ke color. Nah, tuh udah ya. Kapan prisma, prisma open, prismanya open, terus prisma rot, prisma rot. Nah, prisma rotnya di generic. Terus kita ke Prisma 2. Udah. Oke, ke seven color. Seven color. Seven color. Nah. Udah, seven color-nya nyala. Buat reaksi. Tes lagi. Jadi loket. Boom. Udah.